pengorbanan yang paling besar, pengorbanan yang paling susah. Dan ini yang pernah kita baca ayat tentang kisah dua orang anak Adam, Qabil dan Habil. Kisah mereka melakukan kurban sebab nak mengahwini wanita yang mereka hajatkan. Kita melihat kurban yang paling besar, yang paling susah ialah untuk mengorbankan keegoan diri kita. Keegoan diri kita. Kalau yang ego ini kita tidak mampu sembelih dan kurbankan, kita sembelihlah tiap-tiap tahun 1,000 kambing kita seorang pun, belum tentu dapat mencapai keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab masih lagi bermaharajalela, sifat ananiyah, pentingkan diri sendiri. Buang, tuan-tuan.